Hubungan Vanessa Priscilla dan Adipati Dolken memang berawal ketika keduanya dipertemukan dalam sebuah proyek film. Rupanya, setelah menyelesaikan produksi, keduanya masih terlihat menjalin hubungan dekat hingga kerap menghabiskan waktu bersama. Bahkan keduanya seakan sudah tidak malu lagi untuk menceritakan kedekatan di antara mereka. Yang pasti sih sering kita sering banget ngobrol ya. Dan kita ngobrol apa aja gitu. Dan gue juga suka nanya, kedepannya mau kayak gimana, terus tujuannya apa lagi, terus goals-goalsnya itu apa lagi gitu. Ya, terus gue juga suka ngasih masukan. Kalau mau pilih, maksudnya kalau mau yang kayak gini ya lewat sini tuh lebih menarik nih, kayak gitu. Maksudnya gitu sih. Yang maksudnya gue ngasih yang terbaik juga sih buat si Vanessa, karena emang dia emang niat banget untuk masuk ada di dunia film ini gitu. Dan buat gue itu suatu yang besar gitu sih. Sudah mengenal Vanessa jauh sebelum terlibat dalam sebuah proyek film, lalu bagaimana sosok Vanessa kini di mata Adipati Dolken? Yang pasti sih dia sekarang jadi lebih bisa melihat gitu loh, kalau mungkin yang di maksudnya kan pasti ada aja loncatan pertama kayak gimana gitu kan, dia masuk ke entertainment juga kayak gimana. Sekarang juga dia sekarang udah mulai terbuka, dia udah mulai bisa melihat dia harus gimana, baiknya kayak gimana gitu, dan lebih dewasa sih sekarang jatuhnya gitu. Dan karena emang dia tahu yang baik yang mana dan yang tidak baik yang mana gitu. Melihat kedekatan Vanessa dan Adi tentu membuat cukup banyak fans yang mempertanyakan perihal hubungan keduanya saat ini. Lalu bagaimana sikap Vanessa menanggapi hal ini? Selama mereka baik sama aku, positif ya pasti aku tanggepin juga. Aku juga sering balas DM-DM mereka kalau emang mereka ngasih review yang baik-baik. Atau aku tahu mereka yang pengen dekat sama aku dan aku juga mengapresiasi mereka itu. We're dancing.